Eka Cooper atau MDKA pimpin penguatan, indeks LQ45 naik 6%, disusul INCO dan juga Antam. Lanjut dari dalam negeri, penguatan indeks LQ45 dipimpin emiten tambang emas PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA dengan naik 6,68% atau 280 poin ke level 4.470. Demikian juga saham PT Aneka Tambang Tbk atau AMTN naik 5,66% ke level 2.240. Emiten logam lain yang menguat adalah INCO naik signifikan 5,32%.